Jadi jangan lupa esok kita ramai-ramai pastikan calon nombor 2 yang kita pangkah. Calon nombor 2, calon Pakatan Harapan, calon masa depan kita di Semenyi. Calon ini orang muda yang bakal membawa kejayaan ke masa hadapan. Jangan lupa besok pastikan nombor 2 calon Pakatan Harapan, calon Pakatan Harapan M24. Calon M24 Pakatan Harapan Muhammad Aiwan Zainali. Thank you. Terima kasih. Air pun sampai. Semua sungguh hari ini. Nombor 2. Calon Pakatan Harapan, calon N24 Muhammad Zain Ali. Bersatu kita tu. Berjuang bersatu untuk Malaysia gemilang, walau apapun rintangan teruskan perjuangan, jangan gentar perangi kerana benar. Marwah di sini di sanjung, amalkan kebajikan, cegah esok undi calon nombor 2, calon Pakatan Harapan, calon N24 Muhammad Aiman Zainani, calon orang muda berwawasan tinggi akan membawa kejayaan yang gemilang untuk penduduk Semenyi sahaja. Jangan lupa undi N24 Pakatan Harapan Muhammad Aiman Zainani. Bunyikan horn anda, tanda sokongan anda, bunyikan horn anda. Marilah bersama mencipta sejarah, berjuang dengan semangat yang membara. Bercerai kita roboh, bersatu kita teguh, bersatu untuk Malaysia. Bercerai kita roboh. Bunyikan horn anda, tanda sokongan anda kepada calon Pakatan Harapan. Ya, terima kasih. Tak bunyikan horn. Kita beri perhatian Gurkha Melayu akan langsung sebentar sekali lagi. Jadi tolong apa nama ikon kita tunjukkan laluan yang tepat, jangan sampai Gurkha tersadai. Tolong berikan laluan yang betul, signal yang betul. Ya. Terima kasih Amna juga menyokong sama tersenyum. Ya. Oh yo. Ini asap Amna tadi. Mana ya? Dia saya kata kau. Ketibaan Gurkha Malaya. Kita tengok. Sila bersedia. Okey, beri laluan yang tepat. Supaya Gurkha tidak tersasar dengan yang sana. Gurkha lagi. Gurkha lagi. Tetapi calon nombor 2, calon Pakatan Harapan.
Halo. Halo. Ya, Avec la honte. C'est les gars, c'est les. Allô?